Neng. Iya, Kang. Kita sekarang berada di... Oh, ini kamu situ? Iya, Kang. Nggak kelihatan. Aku nggak bisa bedain kamu sama ini, Neng, sama bajai. Makasih, Kang Pepi. Baik banget. Neng, sekarang kita berada di seputar Kemayoran. Nah... Kang Pepi tahu di mana? Ini. Jakarta International Expo berada di daerah Kemayoran. Jadi kita sudah pasti berada di daerah Kemayoran. Oh iya, benar juga, Kang. Tumben benar, Kang. Tumben. Dari dulu, kamu aja penerimaannya salah. Pengunya sejati, kita akan ngubuk-ngubuk seputar Kemayoran. Ada apa aja makanan yang akan kita infokan. Dari mulai yang oke food, oke banget, sampai yang oke-nya banget-banget. Karena emang tugas kita menyampaikan informasi-informasi mengenai makanan buat para pengunjung sejati di luar sana. Jadi, ada apa di Kemayoran? Kita ubek! Kita ubek! Kita ubek! Ayo, Neng! Ayo, Kang! Dapat kabar ada yang ngirim, iya kan kita selalu bilang kan sama pengunyah sejati kan, kalau seandainya punya informasi tempat ngunyah yang oke banget nih foodnya nih, oke food nih. Iya. Kabarin kita, nanti kita sebarkan informasi itu sama para pengunyah sejati lainnya. Tahu yang namanya Udin ya? Dek. Tahu yang namanya Udin ya? Nggak tahu. Kok malah ketawa? Nggak tahu. Ya udah, makasih ya. Hati-hati, naik sepedanya. Udah pegangin barang, dia kaget. Jangan-jangan ini, Neng. Wah, iya kali kan itu, Kang. Udah masuk-masuk. Jadi yang ngirim itu bukan nama Udin. Bukan. Nama tempatnya. Ah, Kang Pepi bacanya nggak benar. Iya, dia ngirim cuman... Udin gitu doang, kita kan nggak tahu Udin apa. Tapi jangan-jangan, coba tanya dulu bentar ya. Apa ya ini bener, Neng ya? Halo, Kang Pepi. Akhirnya datang juga nih. Kan saya masukin ke Twitter Oke Food buat ngundang ke Udin Ramen. Twitter, kan? Jadi ibu? Iya. Oh, lewat Twitter. Twitter, Bu. Ini mau pesan apa ini? Sebentar, Bu, sebentar. Ibu duduk dulu, Bu. Oke. Ibu menginikan lewat Twitter dan email tuh atas nama Udin. Iya, Udin Ramen. Itu bukan nama orang? Udin Ramen itu nama tempat makanan apa jenis ramen gitu. Oh. Jadi bukan nama orang sih, Udin. Gitu. Ibu, bukannya terangin. Kita sampai nanya-nanya sama anak kecil naik sepeda dipegangin, oh, Bu. Gitu. Nanya, iya. Saya kira nama orang, Bu. Menu andalan di sini emang semua tentang ramen ya, Bu ya. Nah, yang bikin beda ramen Udin ini dengan ramen yang lain apa, Bu? Di sini ya, kalau andalannya itu pertama Godzilla, rasa kari dan Godzilla rasa tom yam. Gorila. Godzilla. Godzilla. Kok kayak Kang Pepi, Godzilla gede gitu ya. Gorila, gorila. Mau kuah kaldu gorila kamu nyobain? Enggak, Kang. Enggak, Kang. Bu, boleh saya lihat menunya, Bu? Boleh, boleh. Kuah tom yam sama kari, Bu, sama satu yang apa tadi? Kungpau. Kungpau boleh, Bu. Kita penggemar pedas. Iya, Kang. Levelnya 1 sampai 15. Kang Pepi mau yang mana nih? 15. Nah, Neng 5 aja ya. Tantangan makan ramen Udin level 15. Minumnya apa, Kang? Pesennya nanas dengan susa. Oke, kalau gitu kita pesen es teh mawar. Saya boleh lihat, Bu? Boleh, silakan. Biar nggak menggumpal. Kang Pepi berarti bantuin di sini aja, Kang, nggak usah makan. Lebih cocok ya? Iya. Wow, ahli. Oh, ini udah? Udah terlalu lama. Udah, Kang, yuk panas, Kang. Makan nih, aja yuk. Ntar dulu. Kang. Bagian makan aja cepat. Iya, Kang. Bikin dulu. Kamu level pedas gimana? 5. 5?
Berarti kalau 5 gimana? 1 sendok. Begini. Ya ampun, Kang, baik amat, Kang. Itu level 5, Neng. Kalau level 15? 3. 1 2 3. Ini kuah kari, Neng. Kari Godzilla. Udin ramen, kari, rasa kari, level 15. Kita coba kuahnya. Gurih. Gurihnya pas. Pedasnya asoy. Apalagi, Kang? Si kaldunya itu berasa banget. Kaldu karinya berasa ya, Kang? Ini Neng juga nih, berasa kuah tom yamnya. Coba mie-nya ya. Ibunya dateng. Kak Pepi, ini cobain nih kumpau. Loh? Ini andalannya Ibu Ramen juga. Wah, ini kok ini penyajiannya kok beda, Bu? Ya, karena ini ramen dalam bentuk goreng. Jadi seperti mie goreng. Ramen dalam bentuk goreng? Uh-huh. Ini inovasi dari Udin Ramen. Saya coba ya, Bu, ya. Nah, Kang Pepi nggak mau foto. Oh iya. Anengnya foto nih. Neng aja nih. Kita foto ya. Nanti kita simpen di Instagram kita ya, Bu, ya? Iya, benar. Ibu bergerak di bidang ramen. Iya. Pada saat difoto, Ibu teriak, ramen! Gitu ya. Oke, Bu? Oke. Oke, Kang. Ibu, siap ya. 1, 2, 3.